kepalanya aja udah copot nih bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di CCTV Sungai Tanah bosku. Hari ini Sungai kembali berduka bosku. Kejadian pas di bawah Taman Hutan Raya Bung Hatta. Mimin dapat info kejadian truk bongrem ini sekitar jam 1 malam tadi. Itu kejadiannya blong rem bosku. Alhamdulillah untuk sopir truk Hino ini alhamdulillah selamat. Ini truk asal dari Jambi, BH 8629. Jadi kayaknya ini nabrak truk kondisel ini bos. Kondisel bawa batu dari air dingin Solo. Untuk yang melintas di jalur Sungai harap berhati-hati bosku karena jalan licin. Jalan buka tutup karena jalan bisa pakai satunya bos. Jadi yang untuk ke bawah, kalau ke bawah dia yang ke atas di stop dulu gitu. Karena ini ada apa nih bos? Ada ini. Kalau di bahasa daerah kalian apa? Kalau di sini namanya kreke. Kalau di Padang kreke namanya. Jadi ini motornya bosku. Jadi truknya melaju dari sana, dari arah Solo menuju Padang sekitar malam tadi jam 1 bos. Kejadiannya truk ini blong rem. Muatannya kalau bahasa di Padang tripek nih bos. Kalau bahasa kalian apa nih? Gue yang sering mobil. Ini udah kena klem nih bos kayaknya. Soalnya udah basah semua loh. Kepletnya. Jadi untuk bosku yang melintas Sungai Lawi harap berhati-hati karena tanjakan Sungai Lawi itu panjang bos.
Bang Bebek. Pintunya udah hancur nih, bos. Nih, daun pintunya udah copot. Ini ginjalnya udah lama nih, bos. Kita langsung ke TKP ke atas ini ya, bos. Duh, licin, bos. Ada nih, ini sebelah kiri, sebelah kanannya nih, bos. Ini sebelah kanannya posisi sopir. Nah, di sini udah hancur semua nih. Ini saring udaranya, bak mobilnya udah hancur juga nih. Jadi posisi mobil ini udah terbalik nih, bos. Ini saring udaranya, bos. Yang posisinya di sana udah copot sampai sini. Duh, licin nih, bos. Kita pelan-pelan ke sana ya. Ini mobil aku balik, bos. Ini solar, bos. Wush, my god. Parah nih, bos. Oh. Hancur semua nih mobil. Itu muatannya sampai ke jatuh ke bawah nih, bos, gitu. Ini dari sana nih, bos. Tidak perlu kau tahu. Susah Mimin bacanya, bos. Soalnya kepala Mimin miring, bos. Oh, sengsaraku di jalanku. Oh, tuh pas tuh kata-katanya. Ini sopir buatnya kata-kata ini. Ku kau tahu senyumku di saat aku pulang gitu. Astagfirullah. Jadi untuk istri, tahulah keadaan sopir bawa mobil gitu. Apa? Nah, ini yang di dalam mobilnya nih, bos, dalam baknya, bos, terpeknya. Ini yang di luarnya udah sampai di bawah. Baknya aja udah copot nih, bos. Lihat sini, Tam. Lihat sini. Tambah 6 ni pula ya. Tambah 6. Berapa? Tambah 6. Tambah 6. Lihat pula ya. Terima kasih.
depan dulu ya bos. Bos solar nih. Jadi barusan ini dapat info lagi untuk sopir kondisi ini dibawa ke rumah sakit waktu karena ada sedikit luka bagian kepala. Kalau ingin dapat info ya untuk sopir kondisi ini. Terus yang untuk sopir ini, sopirnya nggak luka yang luka ringan, cuman yang parah cuman untuk stokarnya itu parah. Jadi itu yang ingin dapat info. Majuan tu, majuan tu. Majuan tu. Mana nak? Mantap, anu. Tanyo. Jadi truk kondisinya dari atas ini bos, dari arah Solo menuju Kota Padang. Jadi kita plotnya ini ya bos. Ini hancur, terlihat. Mungkin kita plot bagian kepala, kan kepala ini masalahnya cat warna hijaunya masih ada nih. Ini warna hijaunya. Ini sisa-sisa motornya selanjutnya di jalan tadi bos. Dua motor satu ya? Iya. Sapa dua tinggal ya?